Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, menolong kami sekalian, membawa kami ke tempat ini, bahkan mereka yang mengikuti secara live di rumah Tuhan, mempersiapkan waktu bagi mereka. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong, supaya kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan kami dimampukan melakukannya dengan baik hanya oleh roh kudusmu. Jauhkan semua penggoda pencobaan dan biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara lagu tadi mengantar kita secara baik. Tema kita hari ini adalah percaya dan taat. Percaya dan taat. Pembacaannya terambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati." Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman yang kami beritakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan karena kitab suci berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya." Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom, sekali lagi shalom. Saya kira tema ini singkat, tetapi kita butuh bergumul dengan baik, percaya, dan taat. Saya selalu harus memulai dengan mengatakan, apakah saudara orang percaya? Terus saudara akan mengatakan, saya juga mengatakan, ya, saya orang percaya. Lalu, apakah karena kita percaya, kemudian kita taat? Saya merenungkan bagian ini untuk memberi jawab tema ini berkali-kali, dan saya merenungkan, ternyata belum secara pribadi. Karena apa, saudara-saudara? Percaya dan taat itu tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, ada percaya, ada ketaatan. Percaya itu satu pihak, mempercayakan diri itu dua pihak. Siapa yang Anda percaya? Tuhan. Lalu, apakah saudara dan saya mempercayakan diri kepada Tuhan? Waktu saya bilang saya percaya, itu satu pihak. Saya. Tapi waktu saya mempercayakan diri kepada Tuhan, itu dua pihak. Disitulah ada ketaatan. Karena orang yang tidak taat tidak akan mempercayakan diri kepada Tuhan. Di sekitar percaya itu orang suka berkata begini. Kita percaya, tapi apakah kita mempercayakan diri? Tapi ada yang lebih usil mengatakan, kita percaya. Tapi apakah Tuhan percaya pada kita? Saya sebut itu usil karena itu sangat mengganggu betul-betul. Kita percaya Tuhan, tapi Tuhan percaya kita. Saya memulai dengan mengatakan itu Saudara-saudara karena ini penting untuk memberi jawab terhadap tema ini. Teks yang baik ini menolong kita banyak orang mungkin akan taat pada waktu itu kepada hukum Taurat. Tapi apakah itu sekaligus mereka percaya? Itu juga Mari kita lihat saudara-saudara, waktu kita pendek tapi saya ingin mempertegas sejumlah hal di sini bagi kita: percaya, mengasihi Allah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ini sebuah kalimat yang terus kita dengar, terus kita ingat, bahkan terngiang-ngiang di telinga kita. Saya coba untuk mengurai ini secara cepat bagi kita sekalian tentang percaya dalam konteks ini segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Percaya itu dimulai dari dalam. Dimulai dari hati. Meliputi perasaan. Akal budi, kemauan-kemauan dari dalam di hati. Percaya menyangkut perasaan kita. Akal budi, bahkan kehendak dan kemauan kita, sehingga perasaan hati, akal budi, kehendak, kemauan yang sudah membuat kita percaya itu memungkinkan kita terpengaruh seluruh pikiran kita, dipengaruhi seluruh tindakan kita, dipengaruhi karena kita percaya, segenap hati, segenap jiwa. Segenap akal budi, segenap kekuatan, karena itu sangat berkaitan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Nyata dalam perkataan, sekaligus dalam perbuatan. Orang yang percaya, dia percaya kepada keselamatan. Kalau orang percaya kepada keselamatan, dia percaya bahwa keselamatan itu berupa pusat kepada Yesus keselamatan itu berpusat kepada Yesus orang percaya saudara-saudara yang percaya bahwa keselamatan itu berpusat kepada Yesus dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan pasti saya ulang lagi di sini apa saudara percaya Yesus adalah Tuhan Pasti sudah ada bilang percaya. Saya juga bilang begitu. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Beberapa hal ini mendorong dia. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Siapa percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia menerima dia sebagai juru selamat. Tidak seorang pun dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada satu orang pun akan pernah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau dia tidak mulai dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan, saudara lihat banyak perdebatan tentang itu, kan? Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan akan sangat memperdebatkan Yesus sebagai Juru Selamat. Kan, itu saya mulai mengatakan harus mulai kita percaya Yesus Tuhan. Baru dia bisa terima, kita bisa terima dia sebagai apa? Juru selamat. Kalau saudara berpikir terlalu banyak dulu untuk percaya, saudara belum akan menerima dia sebagai juru selamat. Banyak orang memperdapatkan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ia menyatakan bahwa Yesuslah Allah, Yesuslah Tuhan yang layak menerima segala puji, sembah, hormat, layak untuk menerima segala doa dan ketaatan orang-orang percaya kepada Allah. Harus, atau yang ketiga, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Menjadikan Kristus Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hal-hal rohani dan dalam kenyataan-kenyataan hidup di rumah, di tempat bersekutu, di dalam pekerjaan, dalam urusan apapun yang sementara dijalani. Kenapa kemudian dari teks ini saya mengarahkan kita kepada Yesus? Karena ada banyak orang taat, bahkan sangat taat kalau kita bicara dalam konteks orang Yahudi yang setia. Apalagi ini ditulis oleh Paulus, sangat-sangat setia. Dengan latar belakang Yahudinya yang kuat. Melakukan hukum-hukum dan penjabaran-penjabaran hukum Taurat itu secara baik, sangat taat. Tapi kalau Kristus tidak menjadi pusat, itu itu jadi masalah. Kita belum bisa mengatakan itu. Kenapa? Saya mencatat begini, Saudara. Siapa yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ia tidak bisa menyebut dirinya orang percaya. Siapa yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus dari orang mati, dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai orang percaya. Dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Karena orang percaya orang Kristen, dia percaya pada kebangkitan Kristus. Saudara masih ingin mencari fakta-fakta untuk menyarahkan benar Yesus bangkit. Jangan-jangan saudara masih ragu dengan kebangkitan itu. Saudara masih ingin mencari tahu sejumlah argumentasi tentang kebangkitan Kristus secara ilmiah bersaudara ingin meyakini saudara belum pantas disebut sebagai Kristen percaya tanpa syarat. Nanti kemudian kita bicara tentang ketaatan tanpa syarat. Tapi percaya itu juga tidak syarat. Tidak bisa ada bersyarat di situ. Saudara-saudara, kenapa Kristus? Karena dialah inti dari keselamatan itu. Tidak akan ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena kasat mata orang bisa terlihat patuh. Tapi hati dan pikiran yang patuh belum terjamin di situ. Saya ulangi, kasat mata orang bisa terlihat patuh, mengikuti seluruh aturan, tapi pikiran belum tentu ada di situ, belum tentu kita menjadi patuh. Itu bagian pertama tentang percaya, renungkanlah, kedua, ketaatan. Saudara-saudara. Di awal bicara tentang ketaatan, saya ingin mengingatkan kita: tidak terpisahkan. Ini yang tadi saya bilang. Oh, ternyata saya juga, secara pribadi, ternyata belum taat. Kita butuh belajar lagi, kita butuh untuk meminta kepada Tuhan, menolong kita untuk menjadi taat. Kenapa orang yang bicara tentang percaya dan kemudian taat, dia tidak sekedar taat kepada Tuhan, tidak sekedar taat. Tapi ketaatan kepada Tuhan itu memberi pengaruh di dalam ketaatan hidupnya yang lain. Karena itu di kesempatan ini saya bicara tentang ketaatan dalam tiga aspek. Nanti tentang Tuhan saya taruh di belakang. Tapi yang pertama saya ingin bicara Saudara-saudara kepada kita, saya berefleksi benar tentang ketaatan ini. Pertama, menyangkut hubungan dengan orang lain. Karena tiap-tiap hari kita berhubungan dengan orang lain. Dalam kerja, dalam persekutuan, dalam keluarga. Lalu kita yang percaya kepada Tuhan dan sebut taat. Apa yang harus menjadi refleksi kita? Satu. Saya catat di sini. Mesti taat pada peraturan. Mesti taat Taat kepada peraturan ini berkaitan dengan disiplin kita, karena kita hidup banyak orang. Ini kan ada aturan yang mengatur. Lalu, bagaimana saya mengatakan, "Saya taat kepada Tuhan dan mengabaikan peraturan"? Tidak bisa, kita ada hidup dengan orang lain. Taat kepada peraturan kedua, taat kepada apa yang benar taat kepada apa yang benar. Saya catat ini berkaitan dengan apa? Kejujuran. Kita lagi hidup dengan banyak orang. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia taat. Sudah taat pada aturan. Tapi dia mesti taat kepada yang benar. Dia mesti jujur. Dia tidak boleh tipu-tipu. Dia tidak boleh. Saya dan saudara harus jujur. Dalam hubungan bersama ini jujur. Saya bayangkan Saudara-saudara, banyak kali kita mengabaikan kejujuran. Banyak kali kita menipu. Banyak kali kita tidak jalan seperti apa yang seharusnya. Apalagi dalam dunia kerja. kadang-kadang kita tidak jujur. Ketiga, taat kepada pimpinan. Itu juga bagian dari ketaatan kepada Tuhan taat kepada orang yang memimpin kita. Wah, saya renungkan sampai ini, ini berat ini taat kepada pimpinan ini, saudara. Tapi taat kepada pemimpin ini sebuah bagian yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Berkaitan dengan ketaatan kita dalam kita menundukkan diri, merendahkan Jangan di Tuhan kita merendahkan diri tapi di hadapan manusia ini kita terlalu tinggi sampai tidak bisa merendahkan diri lalu relasinya seperti apa. Makanya saya bilang di sini butuh kerendahan hati. Ketiga kayak berikut keberapa lain? Keempat. Taat kepada tata keramah. Ini serius saya berpikir saudara-saudara kenapa hal ini berkaitan dengan kesopanan dalam tingkah laku kita setiap hari. Kan kita ada urusan dengan banyak orang ini. Kita akan berjumpa dengan banyak orang. Sesama teman, pelayanan, jemaat, orang lain, sahabat, bisnis, lain-lain. Masih sopan kah kita? Tingkah laku kita sopan kok tidak? Masih ada tata kerama kok tidak? Anak-anak masih hormat kepada orang tua aku tidak. Dan seterusnya. Karena ini berkaitan dengan sudah sudah taat kepada Tuhan. Lalu yang kelihatan dalam hubungan sosial kita. Lima. Taat kepada janji. Taat kepada janji. Hal ini dimaksudkan supaya kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Woi sampai di sini saya rasa saya terkoreksi betul. Saya ini kayaknya janji terlalu banyak. Tapi tidak tepati banyak juga ini. Eh, putri, ini. Kita janji, tapi tidak menepati. Lalu ketaatan kita di mana ini? Renungkanlah. Jangan sampai kita pandai berjanji, tapi ternyata kita tidak pandai untuk menepatinya. Pak kita bicara tentang ketaatan. Supaya kalau mau berjanji, hitung-hitunglah dahulu. Supaya kemudian dari janji itu kita menepatinya, karena janji selalu melibatkan kita, orang lain. Tuhan, bagian dari ketaatan, berikut ke tujuh, monggali taat kepada kelompok, pada kebersamaan orang mesti taat pada kebersamaan. Hal ini berkaitan saudara-saudara dengan kekompakan dan kerjasama. Masing-masing kita ini punya kelompok-kelompok. Atau kalau tidak mau disebut kelompok, kita kan punya semacam persekutuan. Kecil sampai besar. Rumah atau di mana mana itu ada kelompok-kelompok. Kita bisa taat dalam dalam keputusan-keputusan bersama ini, tidak? Ada orang mau mengatur tapi tidak mau diatur. Ada orang ingin sekali menjadi pimpinan tapi tidak mau untuk dia mau diatur. Kita bisa taat itu. Bapak-bapak ini saya ingat saya anak itu kadang-kadang dia bilang saya, "Bapak ini tahu perintah saja. Kalau kita perintah bapak bapak mau?" Hiina. Terus kita bersembunyi, kita mengatakan kamu besok-besok jadi orang tua baru kamu tahu. Habis yang sekarang jadi sepertinya kita tentu pakai batas waktu Jangan juga Berikut Taat kepada keadilan Kita butuh taat kepada keadilan Perlakuan yang sama Itu adil Perlakuan yang sama Itu adil Berbeda dalam bobot Itu adil juga Orang yang bekerja banyak dapat banyak. Bekerja sedikit dapat sedikit. Adil juga itu. Jangan sampai kita pikir adil itu bilang sudah pokoknya kan harus adil. Adil apa? Harus sadar bahwa kalau kepada kita yang diberikan tanggung jawab, ya lakukan juga dengan adil. Tapi juga adil di sini saya suka bicara Adil itu kadang-kadang sangat berkaitan dengan kalau menuntut hak harus jalankan kewajiban juga. Adil itu juga berkaitan dengan kalau kita mau minta kepada Tuhan berkat-berkat jasmani. Jangan lupa berkat rohani juga. Supaya adil. Jangan-jangan dia berat sebelah. Jangan-jangan dia tidak adil. Itu bagian pertama. Aspek yang pertama dalam kaitan dengan kehidupan sosial kita bicara tentang ketaatan. Yang kedua, kalau tadi aspek orang lain, sekarang aspek yang kedua, aspek yang menyangkut dengan diri sendiri, karena bicara tentang ketaatan, bicara tentang sikap kita. Terhadap orang lain, sekarang terhadap diri, terhadap diri disebutkan. Segenap pikiran, segenap pikiran kita. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan akan sesuatu. Apakah segenap pikiran kita adalah pikiran yang taat? Ini menyangkut sesuatu yang dalam sekali dalam hidup kita. Karena orang melihat sesuatu yang kelihatan, tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan. Segenap pikiran. Saya sendiri tidak berani menjamin dari pagi tadi waktu bangun tidur sampai saat ini apakah ini pikiran ini benar-benar fokus terhadap Tuhan Allah kepada sesuatu yang benar atau tidak. Saya tidak berani jamin. Taat pada segenap percaya dengan segenap akal budi so oke okay, tapi taat dengan segenap pikiran ini juga berat apalagi kalau malam malam belum bisa tidur kalau lihat loteng loteng begini terus tiba-tiba dia bilang saya ada ide nah ini ide ini kadang-kadang ini bahaya kedua segenap kreativitas apa yang dihasilkan dari sini melakukan sebuah tindakan kreativitas apakah itu taat yang kita hasilkan bukan sekedar yang kelihatan kata-kata kita dan hal-hal lain menyangkut dengan yang kita hasilkan adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ketaatan atau tidak ketiga Segenap keterampilan ini pribadi sekali. Keterampilan masing-masing kita diberi keterampilan masing-masing. Apakah keterampilan-keterampilan kita adalah sesuatu yang tepat? Ada orang yang terampil omong orang, ada orang yang terampil tipu. Keterampilan-keterampilan itu mesti diletakkan pada yang seharusnya. Tidak semua orang bisa rakit bom. Yang bisa rakit bom itu orang-orang yang pintar. Dia terampil, dia bagus, dia bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kemudian itu dipergunakan untuk apa? Itu kan jadi soal. Berikut dengan segenap kesungguhan dengan segenap pikiran, kreativitas, keterampilan tapi dengan segenap kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh itu pasti teliti. Ada dimensi cermat di situ. Kalau saya taat kepada Tuhan, saya mesti teliti. Dalam kata-kata mesti teliti. Dalam banyak hal mesti teliti. Karena jangan sampai dari apa apa yang kita lakukan karena kurang teliti justru menjadi soal bagi kita menjadi soal bagi banyak orang dan menjadi soal bagi bagi apa ya, persekutuan atau bagi kehidupan kita beriman Mutu teliti itu aspek yang kedua aspek diri orang lain diri yang ketiga ketaatan dalam aspek menyangkut dengan Tuhan, menyangkut dengan Tuhan, pertama saudara, Tuhan tidak terpisah dari dunia kita. Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali kita, saudara-saudara, taat kepada Tuhan pada peristiwa-peristiwa yang liturgis. Acara-acara liturgis itu kita kelihatan taat kepada Tuhan. Oke, mari semuanya ambil sikap doa. Semua langsung berlutut. Kita bisa sedih baru berlutut itu. Macam taat sekali itu. Tapi sangat liturgis. Banyak orang bisa beribadah dengan sangat-sangat apa ya? senang begitu. Tapi itu sangat liturgis. Waktu dia kembali pada kehidupan dia yang nyata. Sudah bertolak belakang sekali, 180 derajat dengan kehidupan ibadah liturgis. Ketaatan kepada Tuhan tidak terbatas hanya kepada ibadah-ibadah, pada hal-hal yang sangat liturgis. Tapi catatan ini menarik, Tuhan tidak terpisah dari dunia nyata kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, dia tegak dengan kita. Tuhan itu ada dalam mulut kita menurut catatan firman tadi. Tidak jauh kan? Nah mulut yang di dalam yang menyembah. Harus itu mulut juga kan yang dipakai di luar dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai dari mulut yang sama dia berjanji, dia mengaku, dia memuji. Tapi dari mulut itu juga dia menipu Bersaksi dusta dan melakukan maya yang tidak berkenan pada Tuhan. Kedua, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita butuh untuk mencatat dengan baik bahwa Tuhan tidak melindungi sesuatu yang salah. Tuhan tidak melindungi sesuatu yang salah. Dia tidak kompromi dengan kesalahan. Kesalahan kita mesti dipertanggungjawabkan akibatnya. Tuhan tidak melindungi dengan kasih yang membabi buta. Dia menebus kita. Dia menebus kita. Ini. Dia tidak mau kita dihukum, sengsara, mati, masuk neraka. Dia tidak mau. Tapi ketika kita salah. Dia tidak kompromi dengan kesalahan. Kasihnya tidak membabi buta. kasihnya tidak membabi buta. Dia mau kita bertanggung jawab untuk itu. Justru dengan hukuman yang kita terima, kita bisa belajar lebih baik. Apalagi itu terjadi karena kesalahan kita. Saudara-saudara, pelanggaran akan prinsip kerajaan Allah. Mesti kita tanggung. Kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan Allah. Ada kasih, ada setia, ada keberpihakan. Sebuah situasi yang penuh tanda-tanda surga. Tidak taat terhadap kepada itu karena kita merusak sesuatu yang punya dimensi surgawi. Biarlah catatan-catatan ini menolong kita Saudara-saudara. Kita berefleksi tentang percaya dan taat. Tidak terpisahkan tapi kita ingin lebih lagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberi kesempatan belajar tentang percaya dan taat. Ajarkanlah itu lebih dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.